Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai grade 2, apa kabar? Jumpa lagi dengan Misit dalam pelajaran musik. Nah, kali ini Misit akan mengajak kalian untuk mengenal ketukan dan nilai nada dalam istilah not balok. Nah, anak-anak, pernahkah kalian merasakan denyut jantungnya sendiri? Di dalam tubuh kita ada tuh ketukan. Ya, terdapat di jantung. Semakin cepat kita beraktivitas atau berlari, maka denyut jantung kita akan terasa semakin kencang. Kalau normalnya mungkin dut, dut, dut. Kemudian kita berlari lebih cepat, akan terasa lebih cepat lagi denyutnya. Dut, 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 dut. Boleh dirasakan juga denyut nadinya. Oke? Nah, sekarang Misit akan mengenalkan ketukan dalam istilah musik. Ketukan dalam istilah musik yaitu panjang pendek durasi nada dimainkan. Oke, Misit akan mengenalkan kepada kalian simbol dalam not balok dan nilai nadanya. Ada, nanti akan Misit kenalkan juga cara membaca dan nilai notnya berdasarkan panjang pendeknya. Bentuknya bulat, putih, dan itu ketukannya ada 4 ketuk, namanya not penuh. Kemudian ada bulat bertangkai, ada telalatnya, itu namanya not 3/4, nilainya 3 ketuk. Ada nilai notnya 2 ketuk, bentuknya putih bertangkai. Kemudian hitam bertangkai, itu namanya not 1/4, nilainya 1 ketuk. Nah, Misit akan mengajak kalian nanti membaca nilai nada berserta ritmenya. Kita lihat berikut ini. Oke, Misit akan mengenalkan kembali pada kalian. Ini adalah not 1 ketuk, namanya not 1/4. Ini not 2 ketuk, namanya not 1/2. Dan ini not 3 ketuk, namanya not 3/4. Dan ini nilai ketukannya 4 ketuk, namanya not penuh. Oke, kita coba ya, kita hitung bagaimana mengetuknya. Siap? Satu ketukan. Pam, 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 pam. Dua ketukan. Pam, 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 pam. Nilai 3 ketukan. Pam, 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 dan 4 ketukan. Coba sekarang gambarnya kira-kira seperti apa ya? Kira-kira yang nilainya 4 ketukan, gambarnya gimana ya? Pam, 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 kan begitu? Lalu kita panjang, panjang ya sayang ya. Pam, 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 pam. Nah, kira-kira kalian sudah paham kan? Kita coba untuk yang 2 ketuk. Pam, pam. Yang 1 ketuk, pam, pam. Gampang kan? Oke. Nah, anak-anak, Misit ajak ya kalian untuk mengetuk di dalam sebuah lagu. Ini namanya tanda birama 2/4. Artinya ada 2 ketukan di dalam setiap biramanya ini. Oke, nah ini ada 2 nih. Ini 1 tambah 1, 2. 1 lagi tambah 1, jadi 2. 1, 1, 2. Dan ini 1 birama ini 2 ketukan. Oke. Pam, 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 pam. Nah, kalau kita nyanyikan lagunya, lagu Cicak, tahu kan? Pam, 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 pam. Nah, ini berhenti. Ini namanya
tanda istirahat satu ketuk. Pam, hop, pam, 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 pam. Gampang kan sayang? Kita coba dari depan lagi. Cicak, cicak di dinding. Diam, diam merayap. Datang seekor nyamuk. Hap, lalu ditangkap. Nah, gampang kan? Jadi kita kalau bernyanyi harus tahu ketukannya biar seirama dengan musiknya. Selamat mencoba ya sayang, terima kasih. Nah anak-anak, tadi Misit sudah memaparkan bagaimana cara membaca not balok dan nilai ketukannya, panjang pendek durasi ketukannya. Oke, selamat mencoba untuk di rumah. Dan kita lanjut lagi dengan Zoom. Oke, terima kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.